Perempuan bernama Acit usia 49 tahun yang diduga terjatuh dari jembatan Batu Rusa 2, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023, merupakan warga Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Ia memiliki ciri-ciri berbadan gemuk dan berambut panjang sebahu. Memakai baju terakhir baju sweater berwarna pink dan menggunakan topi, diduga, melakukan aksi terjun, karena depresi sakit lambung sudah selama 3 bulan, kata Kapolsek Merawang, Ibtu Teguh Widodo, Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023. Saat ini, anggota kepolisian sedang mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di lapangan, lanjutnya. Diketahui, seorang perempuan bernama Acit berumur 49 tahun diduga terjun dari jembatan Batu Rusa 2 ke aliran sungai di waktu subuh atau lebih tepatnya pada jam 4.15 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023. Peristiwa ini disaksikan oleh seorang nelayan yang hendak mencari ikan pada Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023, sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Setelah melihat aksi tersebut, nelayan kemudian melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Hingga saat ini, tim SAR gabungan sedang berupaya melakukan upaya pencarian dan pertolongan terhadap Acit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.